Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nordanisha Farhana binti Muhammad Daud dari kelas 4 Ekang. Tujuan saya di sini, saya akan mendeklamasikan sajak yang bertajuk www.cybermereka.com.my hasil karya Abdul Ghaffar Ibrahim. Mempersembahkan. Dalam kebun diriku, aku tanam saujana rancangan untuk memerdekakan warga susahku hidup menentang senja dan malam. Dalam parlimen diriku, aku bahas isu onak dan enak untuk ku memerdekakan warga fikirku. Mengelak hidup di kotak katikkan. Dalam laut diriku, ombak gelora menampar pantai aman untuk menguji amal dan iman. Dalam gergasi diriku, terperdaya jua oleh permainan si kancil, namun sempat sedar dan beringat lagi. Dalam pentas diriku, aku berlatih menakis angin. Aku berlatih memunggah awan, menghayati skrip demi skrip yang tak diduga klimaksnya. Dalam dewan diriku, aku tak cemas lagi oleh kata yang mengekang. Aku tak lemas lagi oleh kata yang menyerang. Apabila cyber mereka sampai ke rumah cabaranku, aku panggil diriku bermesyuarah, menyokong, berkecuali atau menentang. Aku ambil keputusan. Waktu itu aku kenal batas diri untuk tidak mengulangi kekalahan. Kini kapal diriku telah berlabuh di pangkalan usia. Aku turun darinya menghadapi hidup nyata. Peristiwa datang, peristiwa pergi. Bagai siang memanggil malam. Dan cyber merdeka terus berkaca, terus mengalirkan arus ingatan. Elakkan dirimu menjadi sia-sia. Hamparkan dirimu di persada Tuhan.